Untuk episod istimewa kali ini, jom ikut kami ke Pulau Borneo dan explore sepuasnya negeri di bawah bayu. Tunggu apa lagi? Jom kita ke Sabah. Untuk trip ke Sabah ni, kita orang naik Air Asia. So ia mengambil masa lebih kurang 2 jam 40 minit dari KLIA ke Kota Kinabalu International Airport. Dah sampai pun. Inilah airport KK. Kita orang keluar je dari airport, kereta sewa dah menunggu. Abang Pon, kita jumpa di atas. Jam 10 Abang Pon saya lah, kita jumpa di atas. Trip kita orang tak stay kat KK. Kita orang terus gerak ke Kundasang dari airport tadi. Rupa-rupanya di sepanjang perjalanan ke Kundasang ada beberapa viewpoint yang korang boleh singgah. Korang jangan lepaskan peluang untuk mengambil gambar yang cantik-cantik kat sini. Homestay kami ni berdekatan saja dengan Pekan Kundasang. Untuk pengetahuan korang, ini merupakan tempat penginapan yang paling mencabar tapi amat berbaloi. Nak tahu kenapa? Jom ikut kami. Naik begini, pusing sini terus sampai parking gate ni. Yang lurus, naik. Dia bukan lurus. Finally, we are here. Wow. Ha, inilah yang dimaksudkan. 100 anak tangga amat memenatkan sebenarnya. Rumah Cham ni berada di tingkat paling tinggi di Biabut Homestay. Tapi korang confirm punya takkan menyesal lepas tengok dan dapat view macam ni. Nak tengok keadaan dalam rumah? Jom. Rumah Cham ni mempunyai ruang rehat dan dapurnya sendiri. Kat sini, kalau korang nak masak sendiri pun boleh. Mereka memang menyediakan kelengkapan untuk kita masak. Bilik tidurnya pula terdapat 3 katil single. Oh ya, kalau kita nak pilih homestay kat Kundasang, semestinya memang kena pastikan ada water heater tau. Kalau tak, memang berselimutlah korang lepas mandi. Untuk makan malam hari ini, kita orang ke Area Pekan saja. Kat restoran ni terdapat dimsum dan pelbagai makanan goreng. Selain daripada tu, chicken wing pun ada kalau korang nak try. Begitulah hari pertama kami di Kundasang. Selamat malam. Inilah view yang dinantikan dari balkoni homestay kami. Selamat pagi semua. Untuk pagi ni, kita akan buat aktiviti trekking. Sebelum tu, jom breakfast dulu. Nasi, ikan, ini. Makan sama nasi panas-panas lain. Yang bawah tu rasa apa? Yang makan sama ikan pindih. Rasa asam pedas. Yang bawah tengah tu? Yang ini sambal. Oh, okey. Yang atas tu? Serunding tuhau. Okey. Kita orang try serunding tuhau ni dengan maggi goreng. First time tau try. Sedap juga. Next, kita orang drive ke Kampung Kauluan di Kundasang juga. Inilah Sosodikon Hill. Katanya kat sini ada hilltop view menarik untuk kita tengok Kundasang dan Gunung Kinabalu. Jom ikut kita orang.
Selepas 10 minit mendaki, dah sampai pun di menaranya. Sosodikon Hill ni memang best dan kita orang memang enjoy habis view-nya. Next, kita orang akan ke satu tempat bersejarah ni pula. Kundasang War Memorial Park ni terletak di atas bukit kecil di belakang Pekan Kundasang saja tau. Tempat ni merupakan salah satu destinasi bersejarah untuk memperingati askar British, Australia dan rakyat Borneo yang terkorban dalam peristiwa Death March. Di dalam ni juga turut memaparkan senarai nama mangsa yang terlibat dalam kejadian Death March. Untuk pengetahuan korang, di dalam Kundasang War Memorial ni terdapat empat taman yang bersambung antara satu sama lain, iaitu Australian Garden, English Garden, Borneo Garden dan Contemplation Garden. Keempat-empat taman ni memang sesuai untuk kita bergambar. Sebelahan dengan Pekan Kundasang ni terdapat pot dengan replika menarik untuk kita snap gambar. Tapinya kalau nak masuk kita kena bayarlah. Lepas tu kita orang balik hotel jap dan bersiap untuk ke next visit yang sememangnya ditunggu-tunggu terutama kanak-kanak. Untuk next aktiviti ni kita orang akan ke Mesilau. Tapi sebelum tu pit stop sekejap untuk makan tengah hari. Ya, nasi dia boleh pilih antara nasi putih ataupun nasi linopot. Nama dia nasi linopot dan di dalam tu. Inilah nasi linopot, nasi tradisi orang Sabah. Linopot dalam bahasa dusun bermaksud dibungkus dengan daun. Jemput makan. Dah sampai pun di tempat yang dinanti-nantikan. Inilah desa Dairy Farm. Ianya terletak di Mesilau di Kundasang. Sebelum datang, pastikan korang book dulu slot di website diorang. Ini kerana siapa yang tak booking slot memang tak dibenarkan masuk. Korang kalau dah ke Kundasang, jangan lupa singgah ke desa Dairy Farm ya. Terdapat dua slot untuk pagi dan petang yang korang boleh booking. Dah
dari desa Dairy Farm tadi, kita orang gerak balik bilik. Excited nak tengok Gunung Kinabalu. Harapnya tak diselimut kabuslah. Nampaknya dia masih menyorok lagi. Seterusnya, kita orang akan ke satu tempat makan yang best. Kira-kira 10 minit je dari Pekan Kundasang. Inilah restoran Syah Adilah. Berapa bang? Satu RM2 bang. Oh, RM2? Ya. Oh, kat atas sana RM2.5. Di mana? Di bawah? Di ni. Di Pekan. Ah, di Pekan. Ya. Restoran Syah Adilah ni menyediakan pelbagai masakan Chinese Muslim, termasuklah makanan laut. Sotong celup tepungnya memang sedap sangat. Begitulah hari kedua kami di Kundasang. Jumpa lagi esok. Merupakan hari terakhir kami menginap di homestay Abbot. Pengalaman yang memang tak dapat dilupakan. Tempat yang cantik dan staffnya memang helpful. Terima kasih. Ya. Cerita kita apa macam yang mau bisnes? Aduh, nantilah. Ah, kau WhatsApp sajalah. WhatsApp tu nombor tu eh? Okey. Thank you. On the way ke Ranau, kami terjumpa satu restoran yang unik ni. Jom kita tengok apa yang menariknya. Makan ke dalam bas. Okay. Lepas tu masuk dia ada tiket. Tapi tiket ni nanti kamu beli di sini. Oh, ni lah. Iya, kan. Makan di atas bas ni lah. Iya, di dalam bas. Dengan pembelian entrance tiket ni, kita orang boleh redeem untuk membeli makanan pula. Diorang memang recommend korang untuk try makan kat sini. Western food dia memang not bad. Sedap. Dah sampai pun kat Ranau. Kita orang akan gerak ke satu destinasi menarik kat kawasan ni. Inilah spa ikan di Tagal, Sungai Murali yang terletak di Kampung Luanti, Ranau. Di sini, terdapatnya beratus-ratus ikan kelah jinak di sepanjang Sungai Morali ini. Dulu, pasal hujan banyak jadi dia kok. Berada sebelah ni cakap, air sungai ni kurang jernih hari ni. Ni kerana baru je lepas hujan. Okay.
Untuk pengetahuan korang, tempat ni bernama Tagal Sungai Morali, di mana perkataan Tagal itu sendiri dalam dialek Kadazan Dusun bermaksud dilarang memancing. Memang betul lah, tempat ni memang tak boleh memancing. Seterusnya, jom ke Kampung Nalapak untuk minum petang. Kalau kat Semenanjung, kita ada Cameron Tea. Kat sini, Sabah Tea tidak kurang hebatnya. Semestinya dengan berhadapan Gunung Kinabalu menjadikan pengunjungnya lebih excited untuk ke sini. Lepas round-round dekat garden, kita orang lepak sekejap untuk minum petang. Yang istimewanya minum petang hari ini, kita dapat lihat pemandangan indah Gunung Kinabalu dari sini. Dari Ranau, kita orang balik semula ke Kundasang untuk check-in next homestay. Katanya, viewpoint dari homestay ni tidak kurang mantapnya. Jom kita tengok. Inilah dia, Benshin Homestay. Kedua-dua homestay pilihan kami di Kundasang, faktor utamanya adalah kerana view. Oh ya, selain itu, semestinya kenalah ada water heater. Di Benshin Homestay ni pun terdapat kelengkapan untuk kita memasak. Tapi apa yang pentingnya, kita orang memang tak nak lepaskan peluang untuk tengok Gunung Kinabalu sepuasnya kalau dah kat Kundasang ni. Jom kita jalan-jalan kat Pekan Kundasang. Semalam kita orang lalu kat kawasan ni, ramai betul orang memborong beli. Apa dia? Bambangan. Bambangan. Dia macam kalau Semenanjung, dia macam apa nama? Binjai. Oh, gila kan. Okay, kalau macam leci tu, dia susah pandang. Avocado cheese buat lemak manis. Oh, okey, okey. Ini pun buat tempatan juga lah. Okey, nak. Dia punya bentuk dia macam mana? Ini lah. Ini avocado cheese? Ya, dia ada lagi besar kepala juga. Okey, kalau
jalan Kelantan. Ini jeruk bambangan. Ini apple bantu. Ini buah cinta. Dan itu avocado cheese. Buah lemak manis. Kasih. Ya, sama-sama. Daki apa? Durian juga? Durian bukan. Oh, sama lah. Yang suka tuh dia warna kuning, rasanya macam durian biasa. Macam-macam buah-buahan tempatan yang kita orang beli dan try. Ada setengah tu kita orang tak pernah tengok langsung pun. Ini pula durian dalik. Rasa macam durian tapi tambah sikit macam rasa cempedak, nangka. Memang unik rasanya. Bau dia pun tak kuat. Ini luar ni belum melaka. Oh, belum melaka. Memang istimewa tempat ni. Rambang mata nak pilih yang mana satu. Begitulah hari ketiga kami dan malam terakhir kami di Kundasang. Selamat malam. Hari ini merupakan hari terakhir kami kat sini. Kita orang akan belanja view yang cantik ni special untuk korang. Selepas check out, kita orang nak bawa korang ke satu lagi pekan menarik selain daripada pekan Kundasang. Kat sini ada banyak barangan kraftangan dan makanan tradisional yang korang boleh beli sebelum balik ke Kota Kinabalu. Pengalaman yang akan diingat sampai bila-bila. 4 hari yang istimewa di Kundasang. Seterusnya, jom kita ke Kota Belud. Lokasi tempat menarik ini terletak di Kampung Melangkap Baru. Ianya kira-kira 30 minit saja dari pekan Kota Belud. Sampai pun, inilah Kuala Lumpur Melangkap Campsite. Banyak aktiviti yang boleh dilakukan di sini. Antaranya berkhemah, barbecue dan bermandi manda. Jom ikut kita orang. Kita orang datang ke sini untuk mandi sungai dan disebabkan hujan renyai-renyai, kita orang sewa kemah sekali. Kalau tak salah, keseluruhan set kemah ni berharga RM40 je.
Andai itu kalau tengok-tengok gunung itu sekarang nampak tuh. Dia itu tanda banjir. Bila macam tu air, dia ada banjir tapi tak sabar apa besar lah. Oh. Lepas Gunung Kinabalu tu. Oh, air masuk sini nanti lah. Ya, itu ada tanda dia turun sini tapi tak besar lah. Okey, okey, okey. Terima kasih. Sambung. Kalau korang mengunjungi tempat ni, trailah meluangkan sedikit masa untuk tengok suasana sunset. Jangan lupa masukkan pelumpung campsite ni dalam itinerary korang kalau plan ke Sabah. Sabah memang best, tapi trip kita orang ni belum sampai penghujungnya. Tunggu sambungannya nanti.